Selamat datang di channel Hasif Fauzan. Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan selamat menonton. Hai guys, kali ini kita berada di Sob Janda Maida yang berada di kawasan Cibubur. Tepatnya berada di Jalan Alternatif Cibubur nomor 100 Nagrak Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Tempat parkirannya sendiri lumayan cukup luas sehingga tak perlu khawatir untuk menaruh kendaraan. Memasuki area rumah makan atau resto Sob Janda Maida, para pengunjung akan disuguhi bangunan yang didominasi segala bentuk kayu maupun ukiran yang terkesan tempo dulu. Bahkan seolah menggiring para pengunjungnya seperti sedang makan di rumah sendiri. Kesan alami yang dihadirkan betul-betul nyata, seperti sedang pulang kampung ke desa. Banyak tempat pilihan ruangan yang disediakan oleh resto Sob Janda Maida. Yang kangen makan di rumah joglo bisa menikmatinya dengan memilih tempat tersebut. Atau yang ingin lebih privasi, ada yang namanya kandang kebo yang didesain sedemikian rupa sehingga membuat nyaman pengunjungnya ketika menyantap hidangannya sembari menikmati sepoi-sepoi angin yang bersemilir. Sob Janda bukan berarti pemiliknya adalah seorang janda, melainkan Sob Janda adalah Sob Jakarta Sunda atau ada yang menamai Sob Jawa Sunda. Hadir dengan potongan daging yang cukup besar dan rasanya sangat empuk. Di sana terdapat pula potongan dan bawang dan cabai hijau. Sob Janda hadir dengan varian pedas, tidak pedas, dan ekstra pedas. Tentu saja pedasnya terasa pas tanpa menutupi rasa yang lainnya. Karena Sob Janda bukan hanya pedas saja, melainkan ada bumbu rempah yang lain yang terasa khas di Sob Janda. Sementara itu, untuk sate maranggi dan sate khas Betawi hadir dengan bumbu khas yang melekat dan meresap ke dalam daging sapinya. Rasanya manis dan memiliki rasa maranggi yang khas, sangat empuk dan lembut ketika digigit. Menu yang disajikan di Sob Janda Maida memang tidak terlalu banyak. Cukup sederhana, hanya ada sop dan aneka sate. Sopnya adalah Sob Janda, sedangkan satenya adalah sate maranggi dan sate khas Betawi. Untuk menu Sob Janda ekstra pedas, pedas dan tidak pedas dibanderol harga Rp40.000. Sedangkan untuk sate maranggi tanpa lemak dibanderol Rp50.000. Sedangkan sate maranggi campur lemak seharga Rp45.000. Sementara itu, untuk sate kambing khas Betawi dihargai Rp50.000. Sedangkan sate ayam khas Betawi seharga Rp25.000. Dengan varian bumbu sate, ada bumbu kacang dan bumbu kecap. Rumah makan Sob Janda Maida Cibubur mulai buka pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam dan buka setiap hari. Meski sudah terkenal dan cabangnya ada di mana-mana, namun untuk pembayarannya masih manual, yaitu hanya menerima cash atau tunai, tidak bisa melalui kartu debit. Oke guys, demikian VT Sob Janda Maida yang berada di kawasan Cibubur. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Terima kasih.